tidak tepat jika IKN tidak dilanjutkan. Ya. Jadi secara politik, secara etika, secara hukum tidak tepat jika IKN tidak dilanjutkan. Ya. Dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat menjaga komitmen. Kalau komitmen sudah disampaikan, ya Pak Prabowo tidak pernah tidak mematuhi komitmen tersebut. Tidak benar bahwa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tidak akan melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara, ya. Ibu kota negara baru yaitu Nusantara. Karena ya, pembangunan IKN merupakan salah satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran yang merupakan bagian dari Astacita yang merupakan visi misi program yang disampaikan secara resmi ke KPU RI. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.